Assalamualaikum. Salam Malaysia Berani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Perdana Menteri selamat tiba di Mesir untuk lawatan rasmi 4 hari atas undangan Presiden negara itu. Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri serta delegasi mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kaherah pada 6:30 petang waktu tempatan. Ketibaan beliau disambut oleh Perdana Menteri Mesir dan Duta Besar Malaysia ke Mesir. Dalam pada itu, Perdana Menteri dijadual menyampaikan syarahan umum di Universiti Al-Azhar Al-Sharif di Kaherah, Mesir hari ini. Beliau dijangka akan menyampaikan ceramah bertajuk Gagah Bersama Pandang Alam Umat dari Sudut Pemerkasaan Teknologi, Kemasyarakatan dan Ekonomi di institusi pengajian Islam tertua dan paling berprestij di dunia itu. Perdana Menteri menzahirkan rasa duka cita dengan kejadian serangan bom yang mengerikan di Quetta, Pakistan. Kejadian itu meragut sekurang-kurangnya 24 nyawa dan menyebabkan ramai lagi cedera. Menerusi laman sosial, Perdana Menteri menyatakan tindakan itu memberi peringatan jelas terhadap ancaman yang dilakukan oleh ekstremisme yang merosakkan kemajuan dan keamanan dalam masyarakat Islam. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof akan mengemukakan cadangan kepada Kerajaan Sarawak supaya perayaan Deepavali diwarta sebagai cuti umum. Tambahnya, beliau memahami perkara itu antara isu yang sering dibangkitkan penganut Hindu di Bumi Kenyalang. Sebelum ini, Premier Sarawak berkata Sarawak akan meneliti permintaan komuniti India di negeri ini untuk mengisytiharkan cuti umum bagi perayaan Deepavali. Sebelum U-Mobile Sendirian Berhad menjadi pelaksana rangkaian 5G kedua negara, MCMC berhak mengenakan syarat tambahan. Ini bagi memastikan tidak berlaku sebarang dominasi atau ketidakseimbangan. Jelas Menteri Komunikasi, langkah itu wajar bagi mewujudkan persaingan sihat antara syarikat telekomunikasi. Syarat sama turut dikenakan kepada Celcom Digi Berhad semasa kedua-dua syarikat telco itu bergabung pada tahun 2022. Tiada kelonggaran diberi kepada majikan dalam pelaksanaan gaji minimum RM1,700 berikut berkuat kuasa Februari depan. Timbalan Menteri Sumber Manusia berkata kerajaan tidak akan berkompromi dengan majikan yang beri alasan tidak mampu melaksanakan gaji minimum. Sementara itu, RUU berkaitan pekerja ekonomi gig akan dibentangkan di Parlimen bulan depan. Perkembangan misi pengaman Malbat di Lubnan. Pemindahan anggota di sana perlu mengambil kira semua negara yang terbabit dengan pasukan interim PBB di Lubnan, UNIFIL. Timbalan Menteri Pertahanan menyatakan pihaknya akan bertindak jika ada keperluan diputuskan PBB. Ini pula mengenai isu buli melibatkan pelajar UPNM. Sistem pentadbiran di universiti itu ditambah baik termasuk tambah bilangan warden. Kementerian Pertahanan menegaskan tiada kompromi terhadap sebarang kegiatan buli kerana menggusarkan masyarakat terutama ibu bapa. Aspek undang-undang dan pentadbiran diberi penekanan bagi menangani kes terbabit. Tanpa segan silu, Persenda Institusi Raja Sultan Perak bidas individu terbabit kerana secara sengaja mengetepikan adab dan adat. Tindakan itu jelas mencerminkan mereka buta sejarah dan cetek ketamadunan mak bangsa. Bagi demahu rakyat sedar serta menolak pencerobohan budaya dan tingkah laku yang menjurus kepada prasangka, termasuk gemar mensensasikan isu agama dan kaum. Tiada bukti pemalsuan dokumen dan kejadian rampasan tanah di Kuala Kedah seperti yang tular. Bagaimanapun, Menteri Dalam Negeri berkata siasatan lanjut tetap dilakukan berikutan polis menerima laporan mengenai perkara itu. Beliau turut kesal isu itu dimanipulasi untuk cetuskan sensitiviti perkauman. Sedangkan ia pada asasnya hanya pertikaian antara rakan perniagaan. Ini pula kes khatib sebuah masjid di Padang Serai yang didakwa mengulas isu pemberian kewarganegaraan kepada rakyat Cina ketika menyampaikan khutbah Jumaat semalam. Polis telah terima laporan berhubung perkara itu. Tindakan berkenaan dilihat sebagai penyalahgunaan pentas khutbah. Ini mencermakan institusi masjid dan akan disiasat oleh pasukan khas 3R Bukit Aman. Dua sahabat yang menjadi mangsa sindiket tipu pekerjaan di Kemboja berjaya dibawa pulang. Mangsa terjerat dengan sindiket itu selepas ditawarkan gaji lumayan. Bagaimanapun, gaji tidak dibayar sejak April lalu. Susulan serbuan dilakukan, mereka ditahan 2 bulan di depo imigresen di Sihanoukville. Proses pembebasan mereka dibantu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi.
Dakwaan perigi terapi ion di Rembau Negeri Sembilan yang kononnya dapat menyembuhkan pelbagai penyakit. Siasatan masih dilakukan Kementerian Kesihatan. Hasil siasatan akan diumum dalam masa terdekat. Tegas Menteri, sebarang dakwaan atau perkara berkaitan dengan aspek kesihatan hendaklah disokong dengan bukti. 87 tahanan warga asing pelbagai negara dihantar pulang ke negara asal setelah selesai jalani hukuman penjara. Imigresen Johor menyatakan mereka juga disenarai hitam memasuki semula negara ini mengikut tempoh ditetapkan. Kos penerbangan ditanggung sendiri termasuk menerusi sumbangan keluarga. Dalam perkara itu, 24 warga asing dan seorang majikan warga tempatan ditahan imigresen Johor. 7 daripadanya dicekup di beberapa premis hiburan sekitar Johor Bahru. Di kantin sekolah pula, 5 warga asing diberkas. Ada juga yang ditahan kerana tidak memiliki permit sah, tinggal lebih masa dan menggaji pekerja asing tanpa pas sah. Tertarik dengan janji keuntungan besar ratusan ribu ringgit, pekerja di unit perubatan farmasi rugi RM120,000 setelah menyertai skim pelaburan tidak wujud. Mangsa menyerahkan wang secara berperingkat sejak mengetahui skim terbabit pada April tahun lalu. Komuniti maritim dinasihat menjaga keselamatan diri ketika berada di perairan semasa monsun timur laut. Maritim Malaysia berharap kemalangan di laut dapat dikurangkan seperti memakai jaket keselamatan. Dalam 10 bulan pertama tahun ini, 1,172 individu difailkan terlibat insiden di laut. 53 daripadanya meninggal dunia, 24 lagi masih tidak ditemukan. Inisiatif Penerusan Kerajaan dalam menganjurkan pelbagai aktiviti kekeluargaan berjaya menarik minat negara lain untuk berkolaborasi dengan Malaysia. Ia dapat dilihat menerusi hasil dapatan Indeks Kesejahteraan Keluarga 2022 yang mencatatkan peningkatan skor berbanding sebelumnya. Singapura menjadi negara pertama yang ingin menyertai kolaborasi tersebut. Masih terdapat 128 taskar di Selangor belum berdaftar dengan JKM. Justeru Selangor memperkenalkan geran khas RM400,000 sebagai galakan mendaftar. Permohonan geran secara dalam talian dibuka bulan depan. Exco berkata setiap taskar bakal menerima maksimum peruntukan RM5,000. RM30,000 diperuntuk Yayasan Bank Rakyat sebagai bantuan persekolahan kepada 300 pelajar kurang berkemampuan di Parlimen Padang Besar. Bantuan bagi membantu menyediakan keperluan persekolahan dan perbelanjaan harian. Sumbangan itu beri manfaat kepada pelajar terpilih dari 4 buah sekolah di kawasan Parlimen berkenaan. Lebih 1,000 pengunjung hadir memeriahkan Festival Asia 2024 yang berlangsung di Lanai Matic bermula 8 November dan akan berakhir pada hari ini. Festival yang menonjolkan kebudayaan Asia dari aspek tarian, nyanyian dan makanan turut menarik perhatian pengunjung termasuk pelancong. Bagi pihak penganjur, CEO Yayasan Gemilang, festival itu disifatkan menepati sasaran dalam misi mempromosikan Tahun Melawat Malaysia 2026. Sebanyak RM970,000 geran sokongan sektor kebudayaan GSSK disalur kepada 14 persatuan seni di Kedah. Ia bagi menyokong usaha memelihara seni dan budaya selain serta merancangkan aktiviti kesenian sempena Tahun Melawat Kedah 2025 dan Tahun Melawat Malaysia 2026. Sebanyak RM86,600 turut disalurkan kepada 9 persatuan seni menerusi bantuan insentif seni kewangan. Turut disalurkan RM1.06 juta kepada 5 persatuan seni dan budaya. Penganjuran Temasya Orang Kedah TOK mampu mengangkat martabat dan menyemarakkan seni budaya dan warisan negeri Kedah. Bukan sahaja kepada rakyat di negeri Kedah, malah kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Penganjuran TOK juga adalah salah satu usaha untuk merancangkan lagi industri pelancongan negeri itu. Seiring dengan kempen Tahun Melawat Kedah 2025 dan langkah awal memperkenalkan Tahun Melawat Malaysia 2026. Pertumbuhan ekonomi Malaysia berada dalam keadaan stabil. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia berpendapat pencapaian sekitar 5 hingga 5.3% dalam tempoh suku ketiga adalah realistik. Ini mencerminkan prestasi kukuh negara sepanjang tahun ini.
Lembaga Pelabuhan Labuan LPA akan beroperasi secara langsung bawah Akta Pelabuhan Persekutuan. Ini susulan Lembaga Pelabuhan Bintulu yang dahulunya mengendalikan Lembaga Pelabuhan Labuan akan ditakbir urus secara langsung oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Menteri Pengangkutan berkata Lembaga Pelabuhan Bintulu akan diambil alih oleh Kerajaan Negeri Sarawak sebaik sahaja proses pemindahan selesai dilakukan. Persatuan Bank Pelaburan Labuan, LIBA, yang mengumpulkan bank-bank pelaburan berdaftar di bawah Akta Syarikat Labuan 1990 diumum penubuhannya. LIBA bertanggungjawab menerima cadangan yang mempengaruhi amalan industri secara meluas. Ketua Pengarah Labuan, FSA, berkata ia bakal menjadi platform baru bagi kolaborasi industri dan inovasi bagi memacu perkembangan Labuan IBFC sebagai hub kewangan antarabangsa. Batik Air dan Fly Dubai umum kerjasama sambungan penerbangan antara Malaysia, Asia Barat dan destinasi global lain. Gabungan ini memberi lebih banyak pilihan destinasi dan perkukuh hubungan ekonomi antara rantau. Penumpang dapat akses sambungan penerbangan ke 38 destinasi antara benua termasuk 42 destinasi di Asia Tenggara. Persatuan Takaful Malaysia melancarkan Hijrah 27. Inisiatif itu bagi perkukuh pelan transformasi hala tuju industri takaful. Menurut ketua pegawai eksekutifnya, pelan tersebut mengandungi kerangka bagi pertumbuhan mampan, akses yang lebih luas, inovasi serta nilai sosial berimpak tinggi. Ketua Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO beri amaran bahawa kebuluran akan berlaku di utara Gaza. Ketua Pengarah WHO berkata ia merujuk kepada penemuan baharu daripada klasifikasi Fasa Keselamatan Makanan Bersepadu IPC. Data itu menunjukkan terdapat kemungkinan besar bahawa kebuluran akan berlaku di utara semenanjung Gaza. Meskipun resolusi Majlis Keselamatan PBB menggesa gencatan senjata segera, Israel terus melancarkan serangan kejam di semenanjung Gaza. Sementara itu, tentera Israel melakukan 4 pembunuhan beramai-ramai terhadap keluarga di Semenanjung Gaza dalam tempoh 48 jam lepas, melibatkan sekurang-kurangnya 44 rakyat Palestin terbunuh dan 81 yang lain cedera. Angka kematian rakyat Palestin akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023 telah meningkat kepada 42,175 orang, manakala 98,336 individu dilaporkan cedera. Sebahagian besar mangsa terdiri daripada wanita dan kanak-kanak. Qatar akan berhenti jadi pengantara gencatan senjata Gaza dan perjanjian pembebasan tebusan sehingga Hamas dan Israel menunjukkan kesediaan yang ikhlas untuk kembali ke meja rundingan. Pusingan terbaru rundingan pada pertengahan Oktober gagal menghasilkan perjanjian. Hamas menolak cadangan gencatan senjata jangka pendek. Negara itu juga membuat kesimpulan bahawa pejabat politik Hamas di Doha tidak lagi memenuhi tujuannya. Serangan Israel di pinggir bandar selatan Beirut, Lubnan menyebabkan kedai-kedai di sebuah bangunan musnah. Beberapa siri serangan di kawasan kejiranan yang dahulunya padat penduduk itu telah meruntuhkan seluruh bangunan. Penduduk telah meninggalkan kawasan itu sejak beberapa minggu lalu. Pemilik kedai cuba mengumpulkan barangan yang masih boleh digunakan. Serangan Israel di Lubnan telah menyebabkan sekurang-kurangnya 3,117 orang maut dan 13,888 lagi cedera. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala lebih 62 lagi cedera dalam letupan bom di stesen kereta api di kota Pakistan pada Sabtu. Ketika kejadian, ratusan penumpang sedang menunggu di platform stesen berkenaan. Pegawai polis tempatkan menyatakan siasatan awal menunjukkan ia adalah serangan bunuh diri. Tentera Pembebasan Baluchistan BLA yang berjuang untuk kemerdekaan daripada Pakistan mengaku bertanggungjawab atas serangan itu. Sekian Kanta 744. Lagi berita terkini dan menarik dalam Kanta 744 malam ini. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia seketika nanti.